Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama aku Ayu. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial makeup Korea pakai Kelly. So, daripada kalian penasaran, yuk langsung aja ke tutorialnya. Oke guys, kita langsung mulai ya. Yang pertama aku pakai Fair and Lovely. Yang kedua, aku pakai Kelly Pearl Cream. Lalu aku pakai Pons BB supaya bedaknya tuh ngeset. Ini asal aja ya. Sambil nunggu bedak nyatu, kita ke alis dulu. Aku pakai pensil alis warna coklat tua. Lanjut ke eyeshadow. Ini aku pakai palet dari Muka. Aku baru beli karena warnanya menarik banget dan natural semua warnanya, apalagi warna blush on-nya. Oke, aku bakal pakai warna coklat karena Korean look kan pakainya yang natural-natural aja warnanya. Terus aku tambahin coklat tua supaya lebih pekat. Oke guys, lanjut ke mata yang satunya lagi. Aku tetap pakai warna yang sama ya. Terus tiba-tiba aku pengen nambahin warna yang shimmery supaya lebih kelihatan buricak burinong gitu ya. Enggak yang gitu-gitu aja.
dan aku nambahnya di ujung doang ya. Oke guys, sekarang lanjut ke eyeliner. Oke, sekarang kita bakal hapus bedak BB powdernya, diganti pakai bedak yang lebih padat. Aku pakai bedak bubuk dulu supaya kelinya tuh nggak terlalu berminyak dan awet. Oke, sekarang aku mau jepit bulu mata dulu. Aku nggak pakai bulu mata, jadi jepit aja. Lanjut ke maskara. Aku sengaja pakai yang 2-in-1 supaya nggak ribet. Ada maskara dan eyeliner sekaligus. Oke, sekarang ke bedak padatnya. Biasa aku pakai Pixi Toy Cake ya guys. Oke, sekarang lanjut ke blush on. Aku bingung sih mau pakai warna yang mana, tapi akhirnya aku pilih yang ini, warna kayak coral gitu. Tapi ternyata nggak nyata guys di muka aku. Akhirnya aku ganti ke atasnya yang lebih pink peach, dan ternyata ini yang aku cari. Naturally banget, dan ini aku suka banget warnanya. Kayak kelihatan segar gitu, nggak terlalu medok. Oke, sekarang aku lanjut ke bagian bibir, dibedakin lagi karena supaya nggak terlalu apa sih, nanti ketika pakai lipstick kayak terlihat seperti ombre gitu. Lanjut aku pakai lip cream yang merek Orsini. Di tengah aja ya guys. Ini warnanya pink tapi rada merah gitu. Terus aku pakein bedak lagi pinggirnya supaya kayak ombre. Tapi aku pengen yang lebih dewy, kayak ada yang glowing-glowing gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk pakai paletnya Vokalure yang apa sih ini? Highlighter, sebanget namanya. Dia kalau pakai brush nggak nyata, jadi aku pakai jari. Dikit aja supaya kelihatan glowing aja gitu. Aku pakai di hidung juga.
sama di dagu. Biar kayak kulitnya orang Korea gitu guys, yang glowing-glowing gitu. Oke, finish. Oke guys, jadi itu aja videonya dari aku. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa klik like dan subscribe. And see you on my next video. Bye.